Oke teman-teman, kembali lagi di YouTube Putra Bungsu Janang. Kali ini saya mampir di acara Cek Sound Samanan Audio, teman-teman. Sound system spek miniatur ya. Subwoofer menggunakan 8 in. Itu. Untuk lokasinya kali ini di desa Sentong, teman-teman. Di desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, teman-teman. Lebih tepatnya di Dusun Kademangan ya. Kali ini saya akan review sound system miniatur, sound system minimalis ya, tentunya. Ini untuk warnanya kolaborasi warna merah dan hitam, teman-teman. Sebelum ke videonya, seperti biasa tak lupa saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih para penonton setia dan subscriber Putra Bungsu Channel. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi ke reviewnya, teman-teman. Kita review dulu powernya ya. Untuk powernya ini ada dua full ombro, teman-teman. Full rakitannya Mas Faisal. Full garapannya sendiri ini, teman-teman. Yang bawah ini 5 ampere besar, kemudian yang atas 5 ampere besar juga ya. Cuman yang atas ini katanya trafonya copotan dari pabrikan, teman-teman. Ya. Stereo, full stereo, teman-teman. Yang bawah ini per channel ngangkat 4 speaker. Kemudian yang ini 4 speaker, teman-teman. Full main 2 ohm yang ini. Untuk subwoofer ya. Kemudian middle line ini ngangkat tweeter sama middle line 2 speaker, teman-teman. Yang ini juga sama. Middle line 2 speaker, kemudian tweeter 1 ya per channel. Untuk kitnya yang ini pakai SOCL 504, kemudian yang ini pakai kit ya yang 400 watt, teman-teman. Kit yang 400 watt, kemudian yang atas ini full pakai SOCL 504 ya untuk midline. Yang ini 4 set Toshiba, kemudian yang ini 4 set TIP, teman-teman. Kemudian untuk midline-nya 1 set Toshiba, dan yang kanan ini 1 set Toshiba, teman-teman. Full rakitan ya, rakitannya sendiri. Ini box powernya garap sendiri. Iya. Garap sendiri, teman-teman. Box powernya ya. Keren. Mirip build up ya. Semi-semi build up, teman-teman. Untuk miniaturnya, untuk subwoofer pakai box turbo, teman-teman. Ada 4 box ya. Isi double atau 8 speaker, teman-teman. Ya. Ini katanya box vakum. Untuk speakernya ini katanya pakai Curve, teman-teman. Untuk tipenya yang 858. Untuk wattnya kalau nggak salah tadi saya lihat di Google ini 50 watt, teman-teman. Dan harganya sekarang pun 80-an ya. Ini dulunya Mas Faisal belinya waktu harga 60-an, teman-teman. Katanya pas
tahun 2021 ya, ada 8 speaker tuh. Untuk tatanan boxnya kali ini diberdirikan teman-teman, tatanan Rizwanda ya. Kali ini Rizwanda versi Probolinggo teman-teman ya, radiator King of Probolinggo, turbo King of Probolinggo teman-teman ya. Untuk middle-nya ada dua box model Arai. Ayo tebak teman-teman, ini katanya dobelan ya isinya. Sempat saya agak percaya, soalnya apa, kebanyakan kan ini isinya satu speaker biasanya ya. Kali ini Mas Faisal ini ya, isinya dua speaker, entah terinspirasi dari mana ya. Kalau gak percaya ini ya, saya buka. Buka. Nah ini teman-teman, ini ya, sempat saya agak percaya, soalnya apa, kebanyakan kan middlean itu isinya satu speaker aja ya, dalam satu box. Boxnya malahan ini kecil teman-teman. Ini ya, kalau gak salah ini 40 lebih ya. Kebanyakan kalau box single kan isinya satu teman-teman, cuman kali ini isinya double ya. Itu sempat tertipu. Untuk speaker ini pakai 6 in, pakai apa tadi ya, pakai speaker Marco Polo teman-teman. Untuk tipenya MC6100HW ya. Ini untuk wattnya 275 watt. Kok bisa besaran middle-nya ini ya? Padahal subwoofernya hanya 50 watt, teman-teman. Malahan besaran middle-nya ya. Tapi setelah saya dengarkan tadi, ngimbangi teman-teman suaranya ya. Bisa ngimbangi untuk subwoofer. Mungkin dari banyaknya speaker atau power, saya kurang tahu teman-teman. Dan satu lagi ini, yang kreatif, kreativitas tanpa batas ya Mas Faisal ini. Ini katanya Twitternya pakai Twitter Sound Aktif teman-teman. Sempet gak percaya juga, soalnya apa, ini kan corongnya kan biasanya diisi Twitter apa ya, yang bermerek lah istilahnya, seperti Soundpin itu teman-teman, seperti apa ya, RCF gitu, melainkan ini diisi Twitter Sound Aktif ya. Ntar lagi kita copot teman-teman, kita bongkar ya isi dalamannya ini. Saya penasaran teman-teman, soalnya apa, buat inspirasi buat teman-teman yang dananya dana pelajar juga bisa ditiru teman-teman ya. Ini teman-teman, kita coba lihat ya isi dalamannya. Oh, jadi seperti ini teman-teman, real ini ya, real Twitter Sound Aktif. Pakai penahan itu teman-teman. Iya. Pakai penahan teman-teman. Jadi grillnya itu di lem G. Iya. Seperti itu teman-teman. Pakai lem G ya. Kreativitas tanpa batas ya. Berarti cuman modal corong ya Mas ya? Corongnya berapa? 35 ribu teman-teman. Ada dua untuk Twitter ya. Ini untuk sound systemnya main 2W,
mid hacknya digabung teman-teman. Untuk bagian belakang seperti ini teman-teman. Nah, ini lagi teman-teman. Bikin apa ya? Bikin penasaran dan buat inspirasi buat teman-teman yang suka main hujan-hujanan ya, bisa ditiru untuk sound systemnya ya. Ini katanya terinspirasi dari Lin Array yang pabrikan, seperti merek asli itu teman-teman. Biasanya kan speakernya di bagian belakang ada pelindung airnya teman-teman, seperti ini ya. Itu untuk speakernya kelihatan tuh kreatif ya. Mungkin ini di lem pakai lem G kalau nggak salah ini, supaya aman kalau hujan-hujanan teman-teman. Tuh full sak middle-nya, bracket-nya pakai kayu, sudah testuran, siap hujan-hujanan ini. Oh ya, katanya Mas Faisal ini sudah sering main hujan teman-teman, pantesan ini ada kayak ininya ya. Dan middle-annya pun pakai busa teman-teman ini. Tuh, untuk box ini full garapannya sendiri. Dan untuk perkabelan ini sudah pakai crimson, cukup bagus teman-teman itu. Ukuran 4x1,5 ya. Tuh. Isi 4. Full subicon. Setelah saya konfirmasi tadi, ini untuk modal sudah habiskan 3 jutaan, teman-teman. Bayangkan ya. Subwoofer 8 in, speaker curve ini sudah habiskan 3 jutaan. Ntar lagi kita konfirmasi sama Mas Faisal ya. Itu. Kali ini cek soundnya, cek sound di teras, teman-teman. Assalamualaikum Mas. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini benar Mas, sudah habiskan dana 3 jutaan. Benar. Sama termasuk power juga lagi ya. Termasuk power lagi teman-teman. 3 jutaan sama power sama aksesoris. Aksesoris ini yang dulu sudah adanya, sudah. Oh, berarti lain aksesoris ya. Enggak ya. Ikut untuk aksesoris teman-teman. Hitungan enggak ikut hitungan ya. Untuk box katanya bikinannya sendiri ya, Mas. Ya. Bikinan sendiri teman-teman. Itu Mas, middle-annya Mas, terinspirasi dari mana itu Mas, sampean Mas? Dari emang dari pikiran saya. Oh, emang nyoba-nyoba ya Mas ya, nyoba-nyoba. Akhirnya jadi seperti ini. Menurut sampean karakternya gimana? Sudah cocok apa gimana? Sudah cocok. Sudah cocok suaranya. Oh, berarti karakternya hampir mirip corong ya Mas ya? Mirip horan teman-teman. Soalnya apa itu? Kan modelnya corong teman-teman itu. Bentuk Twitter Mas, kok bisa pakai apa ya? Pakai sound aktif itu Twitternya? Itu soalnya kalau bikin beli yang seperti RJF 100.000 nanti akan buat power lagi. Oh iya. Jadi lebih banyak pakai speaker aktif. Sesuai kebutuhannya Mas ya. Sesuaikan kebutuhan teman-teman. Seadanya powernya ya. Jadi Mas Faisal ini memaksimalkan power yang ada ya. Pakai Twitter sound aktif teman-teman. Kreatif ya.
Untuk kelistrikan ini pakai yang berapa? 900 watt. 900. Kuat ya, Mas? Kuat. Kuat, teman-teman. Sebelumnya udah pernah ambil job apa belum? Sudah pernah dua kali. Sudah pernah. Job apa aja itu, Mas? Job ada yang bulan kelahiran bulanan, 4 bulanan ya. 4 bulanan. Ada yang 40 hari. 40 hari. Ngomong-ngomong ngambil job ini tarifnya berapa, Mas? Sampean, Mas. Kalau boleh tahu ini. Seberinya dah. Seberinya. Seikhlasnya, teman-teman. Seikhlasnya ya. Sound system miniatur sudah pernah job hajatan, teman-teman. Untuk back power garap sendiri kan ya? Garap sendiri. Seumpama kalau ada yang pesen box atau bikin power, sanggup amin, Mas? Sanggup katanya, teman-teman. Monggo yang mau bikin power dan box sound system ya, bisa hubungi WA-nya Mas Faisal di deskripsi Samanan Audio ya. Jadi seperti itu saja, teman-teman. Makasih banyak ya, Mas, atas waktunya. Semoga kedepannya tambah upgrade terus dan usahanya makin sukses. Untuk selanjutnya kita dengarkan midlannya, teman-teman. Kita cek sound dangdut sama DJ ya. Lantang middle-nya, teman-teman ya. Bisa didengarkan sendiri. Lumayan juga hiknya, teman-teman.
20 meteran teman-teman. Middle-annya lantang clarity ya. Seperti itu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat yang nonton ini ya. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.